Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kakak nih. Wih, kali ini kakak menemukan mainan banyak sekali teman-teman. Wuh, ada apa aja tuh? Ada warna-warni ya. Ada merah, ada biru, ada hijau. Wih, pokoknya keren-keren kan. Oke, kita mulai ambil satu-satu ya teman-teman. Akan tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe channel kakak ya, agar kakak lebih semangat bikin kontennya teman-teman. Oke, langsung saja kita ambil yang ini teman-teman. Wis, ini adalah mobil bus teman-teman. Ini adalah mobil bus Toyota ya, warnanya warna biru. Wah, keren sekali ya. Mantul tuh, lihat matanya. Wis, mantap sekali teman-teman. Oke, kita ambil ya teman-teman. Selanjutnya ini ada mobil apa teman-teman? Wih, besar sekali ya. Wis, ini adalah truk teman-teman. Tuh ada tulisannya Animal World. Alias ini adalah mobil untuk membawa binatang-binatang yang mau dimasukkan ke kebun binatang teman-teman. Wis, keren ya. Jadi nanti binatang-binatangnya ini dimasukkan ke truk ini teman-teman. Wis, mantap pokoknya. Ini warnanya warna merah, terus ada hitamnya ya. Oke, kita ambil teman-teman. Selanjutnya ini ada apa teman-teman? Kotak-kotak warna silver teman-teman. Wis, ini ternyata adalah box kereta api teman-teman. Wis, ini adalah kereta api, box kereta api pembawa barang ya teman-teman. Wis, mantap sekali. Oke, kita ambil teman-teman. Selanjutnya ini ada hijau-hijau teman-teman. Wis, ternyata ini adalah mobil balap teman-teman. Wis, mantap sekali kan. Wih, keren teman-teman. Warnanya warna hijau ya. Oke, kita ambil ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Wis, paling yang ini atau yang ini ya. Yang ini dulu teman-teman. Ini adalah mobil truk. Truk apa ya? Coba kita perhatikan. Wis, ternyata ini adalah mobil truk pembawa sampah teman-teman. Tuh, belakangnya ini bisa dibuka. Terus ini bisa ditutup seperti ini. Wis, nanti sampahnya dimasukkan ke sini teman-teman. Wah, mantap sekali kan, keren. Ini warnanya warna hijau, ini ada warna putihnya. Oke teman-teman, kita ambil. Selanjutnya ini teman-teman, ini sama warnanya, warna hijau terus sama warna putih. Ini adalah mobil truk pembawa pasir ya, tapi ini juga bisa untuk membawa kayu ataupun membawa batu ya. Oke, kita ambil teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini adalah mobil truk apa ya teman-teman? Ini warnanya warna biru sama warna kuning. Ini adalah mobil truk pembawa minyak tangki teman-teman. Alias mobil tangki pembawa minyak lah, bisa dikatakan seperti itu. Wah, keren sekali ya. Oke, kita ambil teman-teman. Selanjutnya ini ada mobil apa teman-teman? Wis, ini adalah mobil bus kota. Ada stikernya Hello Kitty teman-teman. Wis, cantik. Mantap sekali. Ini warnanya warna hijau ya. Atasnya juga ada stiker Hello Kitty-nya teman-teman. Wis, ini adalah bus kota. Tuh, joknya banyak sekali kan. Oke, mantap. Kita ambil. Selanjutnya ini ada warna biru. Wis, ini ternyata adalah mobil balap teman-teman. Tuh, ada nomor serinya juga di sini. 13 alias nomor 13 ya teman-teman. Wis, jangan lupa. Oke, kita taruh sini. Tuh, taruh sini, banyak sekali. Selanjutnya, wis, ini apa kotak-kotak teman-teman? Wis, ternyata ini sama seperti tadi. Ini adalah gerbong kereta api ataupun box kereta api teman-teman. Wis, warnanya warna hitam ya. Oke, kita ambil teman-teman. Selanjutnya, wah, yang ini yang terakhir teman-teman. Si merah, merah ada putihnya. Ini apa ya? Coba tebak ini apa teman-teman. Wah, betul, ini adalah mobil damkar teman-teman. Wis, tuh di sini ada selangnya buat nyemprot airnya. Tuh di sini ada alat pemadam kebakarannya. Wis, di sini adalah semprot untuk menyemprotkan air ke arah yang jauh teman-teman. Wis. Nah, di sini ada pembuka airnya, terus di sini ada trompetnya. Wis, mantul kan? Wih, oke, kita ambil ya teman-teman. Wis, berhubung sudah habis. Oke, selamat ketemu lagi. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.